Oke, hari ini adalah week ke-8, yaitu kita akan membuat membuat tulisan atau sejarah singkat lagi mengenai Monas atau Monumen Nasional, ya. Jadi sejarah singkat tentang Monas atau Monumen Nasional. Jadi kita akan membutuhkan browser untuk mencari referensi gambar Monas. Kemudian ada Microsoft Word pastinya untuk menulis sejarahnya. Oke, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, ini lalu seperti biasa blank dokumen. Nah, seperti ini lalu ditulis judulnya. Sejarah ini caps lock semua ya. Monumen Nasional, Monumen Nasional. Secara singkat, Monumen Nasional. Oke, jika sudah, lalu klik Enter. Caps lock-nya dimasukkan. Kemudian kita mau memasukkan gambar Monas. Buka browser masing-masing. Kemudian klik google.com. Lalu klik Monas. Lalu ke tab gambar. Lalu pilih salah satu dari sekian banyak ini yang ada gambar Monasnya. Mister mau yang gambar Monas ini. Nah, seperti biasa klik kanan, save picture as atau simpan gambar sebagai. Nah, lalu di rename Monas. Lalu save. Nah, save-nya seperti biasa di mana? Di desktop pastinya ya. Biar mudah mencarinya. Kemudian setelah itu di close, lalu Microsoft Word-nya di minimize. Nah, ini gambar Monasnya seperti biasa. Klik gambar Monasnya seperti ini, lalu drag and drop ke sini. Nah, lalu lepas seperti biasa ya. Nah, ini kebesaran ya. Nah, cara mengecilkannya sangat mudah. Nih, klik gambarnya nanti akan muncul dot-dot seperti ini. Ini di ujung kiri. Nah, lalu kecilkan di ujung kiri dan ujung kanan ini. Ini ujung kanan ya. Lalu ditekan, lalu dikecilkan ke atas. Nah, tekan, lalu kecilkan ke atas seperti ini. Ya. Kemudian, gambarnya kita taruh di tengah. Nah, seperti ini. Yang ini juga taruh di tengah. Nah, seperti ini ya. Lalu kita mulai menulis sejarah singkatnya. Karena tidak terlalu banyak, nah, kita tulis ya. Bisa diikuti. Nanti tulisannya bisa tersedia di website-nya, nanti bisa dilihat.
Nah, sudah selesai mengetiknya. Sekarang tinggal waktunya pengeditan ya. Nih, pertama Mister mau judulnya itu seperti biasa ukurannya 20 lalu tebal. Kemudian fontnya Arial ya. Kemudian kontennya atau isinya Mister mau ukurannya itu 14 lalu Arial. Kemudian rata semua atau justify. Nah, kemudian spasinya 1.5. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita enter. Di bawahnya tulis by Sarabasoriki. Nah, seperti ini ya. Jika sudah semua. Oh iya, ini satu lagi. Menjorok ke dalam ya. Nih, seperti ini. Dengan cara tombol tab. Nah, seperti ini. Buat paragraf. Jadi ada dua paragraf ya. Jika sudah semua, lalu di save. Nah, ingatnya save. File. Save. Kemudian browse. Browse. Ke desktop seperti biasa. Personal. By. Namanya baik Basuriki atau Jonathan atau Billy ya. Jadi ya, tinggal di save. Bukan di desktop ya. Di desktop rename filenya di sini lalu save. Nah, jadi seperti ini ya. Sudah di close lalu langsung dikirim ke website Mister ya. Bisa melalui email atau ke website yang terhubung ke Google Form-nya. Oke, Mister tunggu kreativitasnya. Mister tunggu ketikannya. Bye.